saja di sana bisa diterima, mana dorong saja. Satu dorongan yang kurang sempurna dari Dila. Gagal menyeberangkan si kulit bundar, menambahkan poin untuk Putri Manunggal. Iya, kembali Dwi lakukan sudah di sana, bisa diterima. Dorong saja ke belakang, masih bisa diterima. Selfie di sana, umpan satu serangan, dorong ke belakang, masih bisa diterima. Satu serangan kembali. Ada Nelin di sana, bisa diterima. Azza, bola melambung tinggi, bisa diterima. Umpan Opa, dorong saja ke belakang, ada Dwi, bisa diterima. Umpan satu serangan, Mama Riri, saya Mama Larsen maksud saya, bisa diterima pakai kaki. Ya ampun, ternyata si Dwi ini juga punya bakat terpendam. Iya, mempunyai satu skill menendang bola. Menambahkan poin untuk Genzo menjadi 14-7. Iya, tertinggal separuh harga. Iya, Mama Larsen lakukan sudah bisa diterima, tapi sayang passing yang kurang sempurna dari nomor 8 Selfie. Tampak pergantian pemain di sana. Siapakah di sana? Mama Nopa. Oh, Selfie tampaknya. Selfie keluar dan digantikan oleh Wiwi Sagita. Iya, kali ini Pucuk Manunggal menurunkan satu penyanyi kondangnya Jawa Timur. Dan dibiarkan saja masuk di bidang yang kosong. Apa yang terjadi, Wiwik Sagita, penyanyi kondangnya Jawa Timur di sana diturunkan langsung. Iya, Mama Larse berkonsentrasi menimak bola, lakukan sudah. Keras datangnya bola. Mengenai janggut, mau dicium tampaknya di sana sang bolanya. Kembali di sana Mama Larse berkonsentrasi, lakukan sudah, bisa diterima namun kurang sempurna passing dari Wiwik Sagita. Time out diminta oleh ofisial Pucuk Manunggal. Pembuka tim Pucuk Manunggal menghentikan laju dari Genzo, ataukah sebaliknya tim Genzo akan tetap melaju di babak selanjutnya. Sudah dilakukan di sana, bisa diterima namun kurang sempurna passing dari Dwi. Kembali menambahkan poin Genzo menjadi 19-7. Penonton! Oh, kembali di sana Mama Larse bintang lapangan kali ini berkonsentrasi lakukan sudah, tinggi datangnya bola mampu diantisipasi Dwi. Bola melambung tinggi, dorong saja ke belakang, masih bisa diterima Mama Larse. Umpan satu serangan Mama Riris, bisa diterima namun sayang passing yang kurang sempurna dari Mama Cengkok. Iya, pergantian dilakukan ternyata di sana. Azza keluar, digantikan nomor punggung Piro kayak. Iya, kembali sudah dilakukan di sana passing yang kurang sempurna dari Melin. Kembali lagi menambahkan poin untuk Genzo menjadi 21-7, tertinggal 4 angka. Iya, Mama Riris. Oh, Mama Larse maksud saya. Lakukan sudah bisa diterima, tapi sayang kurang sempurna penerimaan dari Dwi. Kembali lagi menambahkan poin di sana Mama Larse berkonsentrasi dengan iya, dibiarkan saja apa yang terjadi oleh Mama Yuli, membiarkan bola masuk ke bidang yang kosong. Kembali semakin melaju dengan poin 23-7. Mama Larse dengan set cueknya lakukan sudah, tinggi datangnya bola mampu diantisipasi Mama Cengkok, tapi sayang sekali penerimaan yang kurang sempurna di sana dilakukan. Set point di sana 24-7. Iya, dilakukan sudah. Bola melambung tinggi, bisa diterima di sana. Bola melambung tinggi lagi-lagi. Hehehe. Penerimaan yang kurang sempurna dan mengakhiri di set yang ketiga dan dimenangkan oleh Genzo Bentes. Iya, salaman dulu. Iya, dan jangan lupa nanti untuk kedua ofisial untuk segera merapat ke sumber suara. Iya, dan jangan lewatkan di jam yang kedua akan ada pertandingan antara BVC Bukan akan melawan Pucuk Manunggal B. Oke. Khusus dari